Penampilan Amanda Manopo dan Putri Anne saat pamer tato disorot. Amanda Manopo dan Putri Anne selama ini terus dikaitkan buntut dari sinetron Ikatan Cinta. Dan terkait tato, Amanda Manopo dan Putri Anne ternyata sama-sama memiliki. Untuk Amanda Manopo tato yang terlihat berupa gambar pistol, sedangkan Putri Anne gambar awan. Ternyata tato pistol di bawah ketiak kiri Amanda Manopo sudah menghiasi tubuhnya sejak lama yang diketahui dari unggahan lama Instagramnya. Sedangkan untuk tato Putri Anne nampaknya baru diketahui publik beberapa waktu terakhir ini seusai lepas hijab. Tetapi kini, Amanda Manopo dan Putri Anne kembali jadi sorotan karena kedua wanita tersebut memiliki kesamaan miliki tato. Kesamaan itu terletak saat keduanya saling pamerkan tato di bagian tubuh mereka. Amanda Manopo lewat foto lawasnya di Instagram sempat pamerkan tato kecil dengan gambar pistol. Potretnya memukau saat rambut pirang sepundak dibiarkan tergerai setengah hingga lipstik ungu tipis yang dikenakan Amanda. Sedangkan istri Arya Saloka, Putri Anne tampil dengan rambut pirang setelah pamerkan tato berbentuk awan di bagian tubuh kanan. Putri Anne pamer tato awan di bagian kanan tubuhnya yang dibagaikan dalam unggahan Instagram pribadi @aneofficial1990. Wanita 33 tahun tersebut tampak melakukan selfie dengan pose yang sekilas cukup mirip dengan melempar senyum ke arah kamera dengan wajah sedikit menengadah. Ditambah lipstik merah tebal yang menghiasi bibirnya dipadukan dengan riasan mata tidak terlalu mencolok yang membuat ia tampil lebih fresh. Rambut Amanda dan Putri Anne sama-sama dicat pirang saat pemerkan potret selfie.